menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Jadi dapatlah kita yakini, sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Setelah Senin kemarin, Jessica menjalani sidang replik atau jawaban jaksa penuntut umum atas pledoi sebelumnya. Kamis besok, Jessica akan menjalani sidang terakhir sebelum putusan hakim. Jessica akan menyiapkan duplik pribadi pada sidang besok untuk menyanggah replik jaksa penuntut umum. Kamis 20 Oktober besok merupakan sidang terakhir bagi terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso sebelum memasuki putusan hakim. Sidang duplik atau jawaban dari replik yang disampaikan jaksa penuntut umum telah disiapkan khusus oleh Jessica Wongso untuk meyakinkan hakim bahwa dirinya tidak bersalah. Menurut keterangan Oto Hasibuan, Jessica akan menyiapkan duplik pribadi pada sidang dengan agenda duplik besok. Selain itu dipastikan pembelaan ini akan menggegerkan sisi ruang sidang dan masyarakat. Usai menjalani sidang duplik besok, Jessica akan menanti detik-detik jelang putusan hakim yang hingga kini masih belum ditentukan waktunya. Dari jaksa halaman 276 sampai 284 tuntutannya yang mulai dengan